Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan semua anggota kepolisian untuk memberantas pungutan-pungutan liar. Dalam sebuah cuplikan video yang beredar, Kapolri meminta agar semua atasan di kepolisian mengurangi atau bahkan menghilangkan alasan-alasan yang membuat anggota melakukan pungutan liar. Secara khusus, Kapolri menegaskan tidak ada lagi upaya pungli atau setoran untuk masuk ke Akademi Kepolisian ataupun untuk kenaikan jabatan. Dia mengingatkan para petinggi Polri untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap prestasi anggota untuk mengusulkan mereka naik jabatan. Kapolri juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan untuk melakukan pengawasan secara ketat dan memastikan setiap pihak yang terlibat melakukan pungli akan dicopot.